ديكاني قال بكي أبو ليث السمرقندي رضي الله عنه حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا فارس بن مرتويه نفسه مرتويه من مرتويه بن مرتويه قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا محمد بن عبيد أتناكيس أتنافيه عن أبرين بن عثمان عن موسى بن طلحة عن نبي أيوب رضي الله عنه قال Rasulullah itu kala, jadi riwayatmu ya, anu ya, mau itu sem dua ceritanya itu, cerita aku sama sama kamu ya betul. Kayak Ahmad mau ceritanya siapa, misalnya siapa Mbah Pom, Mbah apa Mbah Juher, ya kan? Mbah Julia, karena Mbah, oh karena Mbah Munzir, karena Mbah Munzir, lu putranya Mbah Munawir. Terus tak kira kan riwayatnya naik berita besok keluar itu ditani Rohmat. Rohmat itu mondok neng Mbah Munzir. Karena Mbah Munzir itu jenis Mbah Nyai Julia. Mbah Nyai Julia itu putrane Mbah Limasom. Jelas. Putrane Mbah Munawir. Jelas. Dina Isa itu mana pun cerita itu jelas. Perawi hadis itu jelas. Iki kabar sekosopos. Namun jari ini itu kurang kuat. Kan jeneng ki walkol. Namun jari-jari kurang kan nang sing diwatikan iki kuat. Aku pernah ditani Rahmat. Rahmat ditani nang Mbah Munzir. Mbah Munzir kuat adalah mertuane Pak Hamid. Pak Hamid iku kuwi Hamid iku boten mertuane. Iku Hamid. Pak Hamid. Pak Mane. Kan boten cekak putra Mbah Munzir. Mbah Munzir ora diputra terus Mbah Hamid. Tipek ning kono. Apa ning wangi. Yo akhire Mbah Munzir iku garwa Mbah Surya. Mbah Surya putune apa putrane Mbah Munawir. Angine lho Amalia. Ono iki kuat. Kaya ngene iki ceritaku panjang. Untuk ketekan kandhen tapi kowe gremelmu yo ngono. Wis sapa-sapa, sapa-sapa, sapa-sapa ngono. Ngono iki penting. Kowe sinau ngono kuwi termasuk agama. Nek wis sinau sapa-sapa, ra dadi nek ora ngerti sapa-sapa ne. Mula nek YouTube, ya, ngaji ning YouTube kuwi termasuk ngaji apa urung? Urung. Lah ilmune piye? Ilmune ilmu tiban. Nek dhewe sak iki agami wong ora ngaji ning HP iku jenenge ming ilmu tiban. Ora ono sing tanggung jawab. Itu kehadiran enggak, nek bener kowe itu, nek salah kowe itu dosa. Nah, ini aku sengaja pun cetok. Ini aku gusbak, nek wis menulis cetok. Tapi nek sengaja apa? Sengaja Mbah Lawali, sengaja Pak Tehur, mau cetok. Walaupun di YouTube. Tapi nek orang, ini di YouTube bisa dipindah ya. Puter wale, aku ngasih bisa juga deh. Sesuai-sesuai YouTube bisa itu sih. Dia mesti ketok. Sing bengi ora muni dadi muni ngene, sing bengi ngene iso sik. Lah iki sampeyan. Ya wis ta? Ya potong-potong ngoten lho. Ya iki ngene, bengi ngono dadi dunya iki ngene. Kuwi mung arti gawean. Supaya apa? Wong kuwi mencanate perjuat. Mulane nek YouTube kuwi tak rumangke rumono, nek bener bejo kowe, ning ora bener kowe ciroko. Mulane jenenge ilmu tiban. Tiban kuwi ya men tiba. Nek apik ya manfaat nek ora ape ya ora manfaat tiba pelem wa tonjo mateng tuwa lumaya tiba tai yo we hai sing ana ning dhuwur mesti iki mesti ana wong belet ning dhuwur iki ora kudu tai wong iki tai mulane tai mano kudu tai yen. Ayo, dari mana dari apa jadi dari macam-macam yang bukan itu. Berarti uang jenenge ilmu tiba. Nek ngaji gue yang mau cuma angkat rekoso tenaga biaya pikiran tenaga itu ngaji. Jadi ngaji dia mangkat. Yang musikil, yang nggak mau kesel, yang nggak mau naik belum duit, nggak mau bensin, itu ngaji. Nek ning rumahke kuwi ora kaya turu nonton TV, kaya turun rumahke ngono. Iku ilmu tiban. Nek apik kowe bejo, nek elek kowe cilaka.
mula wong ngaji kuwi kudu nganggo sanes. Ana YouTube kan sanate sapa? Kecuali sing wis cetha-cetha wis kenal wonge. Ngono wae kok iso diolah karo jenenge YouTuber kok. Ya, YouTuber kok. Kayi YouTuber. Wong kuwi diolah kok macam-macam ana wong digambare awake apa biasa wong wong iku ning awake kudu awake cilik apa dene karikatur ya kan digawe karikatur wah macam-macam itu sih kok dia bisa digawe macam-macam kuwi anggo rusak di termasuk YouTube termasuk apa itu sebenarnya sebenarnya nanti pengrusak juga terhadap anak-anak kan itu udah ngaji juga pidato gampang wae nganggo kuwi termasuk sakjane tulisan Latin sing kaya sing diwaca Rahmat Mai iki yo merusak. Termasuk kitab gundul sing dimana nih iki yo merusak. Kudune pokoke ngaji sik. Ning ngaji kitab gundul Latin iki dari sito. Ha? Nah, Sayyid Muhammad kok ngaji nganggo sarah. Sarah lho sarah. Wah itu seneng. Oh kita kok akeh Bukhari karo Fathul Bari. Oh kita turuan kemplang Sayyid Muhammad. Ngaji pakai otak. Aja ming ngurun. Sesuk nek tekan ngomah, kita kuwi ngebani donya enggak apa-apa. Ya, mbon dhewe wudu. Kita kuwi gundul nek perlu sing isi nganggo potlot. Potlot kuwi kok nek wis dicekak-cekak kalau ilang. Dadi bali kita terus sing anakmu ndelok bapak pinter tenan. Iya, bapak pinter. Pinter lho bapak semoto kita tulisane ora ono. Mergane apa? Lingkungan nganggo potlot. Yo engko potlot tenan suwe-suwe. Kalau saya ingin nganggu Mbak wis penghati-hati kedua ini kok marahnya anaknya yudara sinau. Jadi wong sinau itu pokoknya modalnya yang otak. Orang itu, nek saya mamat ya, nek kosi daya itu nyatet, orang itu apa-apa. Nek saya ini untuk nyatet, saya mamat nyatet itu gak itu, saya mamat merekam kok, saya itu merekam. Merekam itu itu kon langsung terbiak. Wah, ya biak menurut. Saya kira enak, direkam. Enggak usah ngiroke. Masa selawat. Lewat, apa, kalau ngiroke, enggak selawat. Ini gampang, ini. Ini ngomongnya bodoh, kagum sinau. Ngomongnya bodoh, kagum sinau. Saya kira kalkulator. Ya, gampang. Itu yang walu, yang 16, dibagi 200, diporo telu setengah, dibagi walu, dibagi 16 uang, dibagi uang, telu, uangnya telu setengah, itu langsung edan siji ya. Ngomongnya kalkulator, iso. Pengen. Ana jeneng ora ngitungan go sikil. Sikile kurang anu sikile wong. Nek sikilmu tak ngitung. Nek mikir. Ora tak iki goblok mergo ana kalkulator. Yen wong kowe wis jam 4. Wong nek tak tuku waru, itu ben itu takan 09. 09.01. 56. Hah? Jadi mencongak ya mencongak ya mencongak saya mencongak apa ini kalkulatornya dia ini terjata-jata tapi kalau itu sempurna kalah ya ada namanya Google ini pertanyaan sama orang sakit itu aku bisa ngurung sementara lagi ini ada GPS ini butuhnya belok kiri, ikut sini toh, kurang belok meneh ini ada yang lurus orang, ada mungkin ada yang ngomong aku ya, ini betul sih udah bener ya sampun, sampun balik sampun di sana? Iya di jawab dong, di jawab? Iya, di jawab suara di jawab suara? Iya oh, aku gak nanti ini ngasih, nanti apa ya? Jangan warung gue apa korang kurang saya nunggu sengaja ngarepe lah sesok kabe itu sudah dibilang sampai dia jujur yang kaya kurang kaya sesok kaya anu ini ada di sengaja kono baik nanti dibatin di dunia ya kono itu di Indonesia wah mau ikan nih kok kaya ada kaya kaya kita menunggu ya sesuatu lagi menunggu dunia ini harus dimenunggu permainan jadi kita kabe itu sengaja itu menjadi mati kok sengaja sebab naik kue jujur kira mati kapan kue masa uangnya mati, terus mati sike. Kue yang mau mati kurang setahun loh, wah serangnya bergali. Nek korang duduk ya, kurang sejam sih, santai-santai. Itu hebatnya Gusti Allah.